waktu melakukan penyimpulan RKH. Ini berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, saksi-saksi waktu dulu-dulunya yang ada. Apa yang dilaporkan kepada saudara? Tidak pernah ya. Kami juga tidak pernah melaporkan. Terdakwa juga tidak pernah melaporkan. Kami itu begini yang mulia. Nanti TAP ini melapor. Kalau terganggu ini struktur di buah PPAS. Misalnya tiba-tiba ada tadi sekolah sekaligus mengklarifikasi hukum itu harus transparan, dan saya kira tadi Pak Hakim bagus sekali, Pak Jaksa sangat bagus untuk mengungkap ini. Bagi saya pengungkapan ini harus betul-betul sampai di ujungnya supaya semua bisa lebih jelas. Ada beberapa poin tadi yang intinya akan sesuai. Iya. Jadi itu kan bagi kita itu tiap hari tanda tangan begini, mana kita tahu tanggalnya, tapi itu kan surat edaran. Surat edaran itu bukan produk hukum. Kalau produk hukum itu RKA, kan makanya tadi itu surat edaran. Kalau surat edaran misalnya begini, kau mesti siapkan tanggal sekian misalnya RKA. Mesti kan didahului oleh surat edaran yang mendahului. Eh siap-siap kok bikin RKA. Kira-kira begitu. Jadi kalau nomor surat edaran itu, tidak boleh dipersandingkan dengan nomor produk hukum. Itu maksud saya. Tadi Pak Wali yang dipertanyakan di dalam yang paling banyak pertanyaan itu persoalan anggaran yang sosialisasi. Iya, itu kan terlalu besar. Itu jadi sosialisasi saya tahu setelah saya disuruh pada saat cuti, ya. Setelah ada pemeriksaan baru saya tahu. Kalau 5 miliar besar sekali. Jadi saya kira ini diungkap saya termasuk 2018. Pada saat itu saya masuk, saya langsung periksa ke barang, ternyata 5 miliar itu ada yang habis dalam 3 bulan. Harus diperiksa itu. Pada saat Pak Erwin sudah di penjara, pada saat saya jadi cuti. Berarti siapa aktor-aktor intelektualnya di sini? Begini. Yang terkait dengan ya? KPA. Nggak mungkin KPA tidak tahu. Nggak mungkin. Boleh dibilang dia dipaksa, tapi tidak mungkin dia tidak tahu. Masa dia mau dipaksa, mau pertanggungjawabkan itu. Begitu. Buktinya 2018, tidak ada Pak Erwin ditahan. Itu saya ulang-ulang saya sampaikan. Saya tidak ada, habis itu uang. 3 bulan habis. Bayangkan. Nah, jadi ini saya terserah pemerintahan sekarang. Saya begitu tahu itu, saya tahu bahwa itu niat baik saya. Langsung saya nonjawabkan semua. Apakah 3 tadi camat yang melapor ke ini Bapak, apakah itu termasuk dalam 15? Oh iya, karena saya kenapa tidak pernah saya tahu. Itu barang, kan kenapa mereka tidak pernah lapor. Nah, terus terbukti bahwa mau tidak mau pasti KPA tahu, pasti. Boleh dibilang mau dipaksa dia apa, pasti KPA juga tahu.